Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Allahummarhamna bilquran. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setan yang telah bertekad dan berdaya upaya siang malam untuk menyesatkan manusia telah menyebabkan manusia betul-betul berada di jalan yang sesat. Bahkan manusia menjadi sekutu setan dalam menyesatkan manusia yang lain. Namun, tidak semua manusia mau begitu saja menyerah dan tunduk kepadanya. Karenanya, setan sendiri merasakan dan mengakui bahwa pada orang-orang tertentu, ia pun sebenarnya tidak berdaya dalam upaya menyesatkan mereka. Paling tidak, setan mengakui dan merasakan bahwa ia tidak berdaya di hadapan 4 kelompok orang. Bila kita ingin menjadi kuat di hadapan setan, maka 4 hal ini harus kita miliki dalam kehidupan kita yang singkat di dunia ini. Pertama, setan merasa begitu lemah di hadapan orang yang memiliki kekuatan iman yang kokoh. Memiliki iman yang sebenar-benarnya merupakan senjata ampuh untuk menghadapi setan dengan segala godaannya. Hal ini karena yang tidak mau tunduk kepada kehendak-kehendak setan adalah orang-orang yang memiliki iman yang kokoh. Sehingga jalan yang ditempuhnya adalah jalan hidup yang Islami. Keimanan yang kokoh membuat seorang mukmin menyadari bahwa setan adalah musuh nyata dan abadi sepanjang hidup ini. Sungguh ia harus selalu diwaspadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Penegasan Allah bahwa setan tidak berdaya di hadapan orang yang beriman disebutkan dalam firman-Nya, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Yang kedua, di samping tidak hanya berdaya di hadapan mukmin yang sejati, pada ayat yang tadi dibacakan disebutkan bahwa setan juga tidak berdaya di hadapan orang-orang yang bertawakal kepada Allah dalam segala aspek kehidupan yang dijalaninya. Secara harfiah, tawakal berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan, atau mewakilkan urusan kepada yang lain. Tawakal adalah menyerahkan segala perkara, ikhtiar, dan usaha yang dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Tawakal merupakan salah satu ciri orang yang beriman, bahkan menjadi pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Pada saat manusia bertawakal kepada Allah, setan memang menjadi semakin tidak berdaya di hadapannya. Karena Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai orang itu. Oleh sebab itu, mana mungkin orang yang dicintai Allah bisa digoda dan disesatkan oleh setan. Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang amat kita dambakan itu
memang akan diperoleh ketika kita bertawakal kepadanya. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga, kelompok orang yang kuat di hadapan setan adalah orang yang ikhlas. Secara harfiah, ikhlas artinya bersih, murni, dan tidak ada campuran. Maksudnya adalah bersihnya hati dan pikiran seorang manusia dari motif-motif selain Allah dalam melakukan berbagai amal. Orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan sesuatu karena Allah dan mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dari amal yang dilakukannya. Inilah amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, La yakbalullahu minal amali illa kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhah. Allah tidak menerima amal kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah semata dan dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sejak awal setan memang sudah mengakui di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia tidak berdaya di hadapan orang yang ikhlas karena Allah dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini diceritakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Qala Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia, yakni iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Pengakuan setan yang tidak berdaya atau tidak punya rasa percaya diri yang tinggi di hadapan orang-orang yang ikhlas dikarenakan mereka adalah orang-orang yang hanya mampu menunjukkan keimanan yang sempurna. Karena hakikat iman adalah mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan sehingga kita bersikap dan bertingkah laku karenanya. Rasulullah SAW bersabda, Man a'ta lillahi ta'ala wa mana'a lillahi ta'ala wa habba lillahi ta'ala wa baghadha lillahi ta'ala wa ankaha lillahi ta'ala faqad istakmala imanahu. Siapa saja yang memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah dan menikah karena Allah, maka sempurnalah iman mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena begitu penting keikhlasan untuk kita miliki, maka selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terjaga kebersihan hati dari hal-hal yang bisa mengotorinya, dan itu menjadi amat penting bagi seorang mukmin. Karenanya setiap hari Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sesuatu yang kami tidak ketahui dan yang kami memohon ampunan kepadamu dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Keempat, kelompok yang kuat di hadapan setan adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena meskipun seseorang telah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, tetapi tetap saja ia manusia biasa yang mungkin saja melakukan kesalahan. Namun kesalahan itu tidak sampai menjadi karakter dirinya. Sehingga ia segera ingat kepada Allah dan menemukan kesalahan dirinya dengan membuatnya bertaubat.
Ini merupakan ciri orang yang bertakwa, yang membuat setan tidak berdaya untuk terus menyesatkan manusia. Karena itu, dengan berzikir kepada Allah SWT, seseorang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga ia tidak jadi melakukan kesalahan atau segera menghentikan kesalahan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Oleh karena itu, menjadi amat penting bagi kita untuk selalu berzikir kepada Allah dalam berbagai keadaan dan sebanyak-banyaknya. Sehingga hanya perintah zikir kepada Allah yang menggunakan kata kathiro atau banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Pada saat manusia sudah berzikir kepada Allah, maka setan tidak berdaya. Lalu ia mundur dan menjauh dari upaya menggoda dan menyesatkan manusia. Namun, bila manusia lupa dari mengingat Allah, maka setan akan menggoda lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaitanu yaltaqimu qalba bani Adam fa idza dzakarallaha khanasa indah wa idza nasiyallaha altaqama qalba." Sesungguhnya setan bercokol di hati ibnu Adam. Apabila ia lengah, setan berbisik, dan apabila ia berzikir, setan mundur menjauh. Hadis riwayat Bukhari. Demikian yang dapat tersampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.